Tambah tu. Siap-siap bergerak ke Melaka. Negara bersejarah. Negara, negeri. Tengok, aduh sesasul lah. Dekat-dekat Merdeka ni, sasul terus. Okay, so kita nak gerak arah ni. So untuk kereta pertama, Akil akan bawa, Akil dengan aku ni Aila. Lepas tu, kereta kedua ada Fendi, ada Mus, dah tidur dah Mus. Melaka dah tidur lah, so kita gerak ke Melaka lah sekarang. Sampai kat sana, kita singgah dulu lah. Jangan jelek dekat dia tunggal tu, mesti pergi tempat tu. Kau gila. Member sebelah dah tidur, banner dah. Bandara ya. Bersejarah. Okey. Okey, saya belakang dia matahari tu. Ya, alhamdulillah sampai-sampai tak macam terlalu jam sangat. Cuaca elok baik. Jam menunjukkan pukul 6.13. Malam ke? Ini kedai dia. Okay, yeah. Sekarang kita nak serbu, nak terjah sikit. Kita pergi lapar. Kita pergi kedai you. Kedai you. Cita ni apa? Hari ni lah. Jom. Okay. Jom. So guys, kita ada beberapa pilihan. Kalau tengok ni pun bertingkat-tingkat. Kalau nak tengok special tu, tengok dia punya mayonis dia warna biru. Biasa mayonis warna putih, ni mayonis warna biru. Ada kanda lah. Tapi sebenarnya ni printing je. Ice cream satu Malaysia pun ada. Okay, Malaysia. Kereta ni kat bahagian tempat ramalung untuk masak. Tapi kereta ni ada dua tempat yang so, kereta ni lah tempat yang bakar daging. Dia bukan bagian masak daging. Tak air lah. Tak air. Okay, ini burger apa lagi? Ini burger Alikot. Bukan Aligato, Alikot. Aligot lah. So ada apa kat dia? Ada daging dua, sambal, kata ada cheese. Ini churros. So di, punya apa dia? Ha? Serius tak? Oh, ini cedar. So sama lah, ada dua daging. Ada set churros dengan coleslaw lah. Yang punya mozzarella. Siapa juga ada dua daging, ada churros dengan coleslaw. Ada punya cheese dia, mozzarella punya. Semus. Sama ingat? Aligot. Oh, tu tukar? Ini Aligot. Sama juga macam yang akhirnya. So, ni Tim? BP. So, ni BP, daging? Ada daging. Lepas tu dia ada telur. Ada telur benjo lah. Benjo. Curus pakai curus ni. Okay? Belum lagi lah? Oh, pakai curus dulu lah. Macam bismillah tu. Tak betul lah. Dia lembut-lembut gitu. Okay, kita ada icing sugar. Gula kan? Buat kita ada lychee. Itu tempayan. Tambah ni? Tempayan ada sos cili sendiri, okay? Baik. Potong juga? Tak, potong. Macam susah. Potong. Jadi macam tu kan?
Biasa buka tangan lah. Yang jauh buka tangan tu, sama kampung. Ready? Yang cua. Makan cua. Okay, guys. Siapa yang rasa ni? Aku nak shoot siapa yang rasa dulu ni. Ni apa? Roti, so, daging. Ada roti, daging. Go slow sikit. Kita rasa. Muka dia. Sedap. Jadi okay, mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Mus rasa? Dia punya daging dia sedap. Dia punya resipi homemade ni. Okay lah. Not bad lah. Kita rasa dia punya bakar-bakar dalam tepayan tu. Asap-asap tu rasa lah. Kan apa tak kata. Aku tengok korang potong macam mana, belajar.